Ini doa, hebat kamu. Ibu bangga dengan kamu, subuhmu tepat waktu. Sik, besok subuhan sendiri. Itu hati-hati loh. Makanya orang sakit kok mengeluh, pasti tambah berat, tambah komplikasi. Terus putih bu dengkule. Lah iya Mbak Yu, aduh, Mbak Yu, munggah terus, wong keluar hormon perusak terus. Good speaking, bicara yang bagus, karena ini doa. Seumama kita sedang diuji sakit lututnya, terus munti bu dengkule, alhamdulillah tambah abuh. Wong dengkul lah lo, dengkul. Lah pasien saya bernapas saja harus pakai oksigen. Panjenengan tidak pernah pakai oksigen. Pasien saya itu pakai oksigen karena sudah tidak bisa napas. Lah satu oksigen ini 1,5 juta nyewanya. Isinya 300.000. Satu tabung ini setengah hari. Jadi satu hari 2 tabung. Jadi satu hari butuh 3,6 juta oksigen. Panjenengan tidak pernah ditarik sama Allah, betul? Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku, tidak akan mampu. Coba nanti panjenengan pulang, terus ada tamu, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari Allah, ingin narik rekening berapa liter oksigen yang panjenengan hirup mulai lahir sampai sekarang. Tidak usah anak, tidak usah rumah, tidak usah kendaraan, oksigen tok. Panjenengan jawab, panjenengan mek ngene paling, blek guys, mati ae. Gitu kok angel ke masjid, gitu kok ndak mau damai dengan suami istrinya atau dengan anak-anak mantu-mantunya, gitu kok masih jahat sama tetangganya. Naudzubillah min dzalik. Yuk pagi ini mulai kita rubah. Yuk kita baca istighfar 3 kali yuk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ditambah astaghfirullahaladzim, ditolong sama Allah. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilakunya. Yuk jamaah masjid Nurul Falah, kita keluarkan the power of heart. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. The power of mind, pikiran positif, melihat seseorang, sesuatu selalu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatifnya. The power of speaking, bicaranya bagus. The power of feeling, perasaannya bagus. Kalau ada tetangga, saudara, jamaah yang sakit, kita cepat menolong. The power of frame thinking, pola pikirnya bagus. Kalau pembicaraan ini memperkuat tim saya, memperkuat jamaah saya bicarakan. Tapi kalau memecah belah tim saya, jamaah saya, tidak saya bicarakan. Good frame thinking. Dan yang penting terakhir ada good actionnya, seperti pagi hari ini. Ini luar biasa ini panjenengan ya, bisa melangkah sini ini karena kekuatan dari Allah saja ya. Makanya ini harus istiqomah. Mudah-mudahan jamaah Nurul Falah kedepannya berkah dan istiqomah. Pasti kehidupannya enak, penyakitnya minggat. Alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, namanya activity spiritual quotient. Itu tensinya normal, diabetes normal, kolesterol normal. Jangan dikira loh, ke masjid, baca Al-Quran, zikir, itu obat yang manjur, karena ngobati hati, sumbernya di hati. Kalau pil ini simptom. Makanya kalau ada orang yang sakit, pilnya iya, tapi hatinya juga ditata. Jadi beriringan, insya Allah nanti akan baik. Karena ini siaran langsung, lupa tadi. Kayak artis ya. Padahal saya tadi malam baru datang dari Jakarta ya. Tapi karena yang manggil bos Dr. Jupri ini sama Pak Adi Laksono ini ya, saya enggak tidur saya ya. Sebentar jam 1 harus sudah berangkat di sini. Tapi saya salut dengan jamaah Nurul Falah yang luar biasa nggih. Alhamdulillah itu. Jadi alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, itu semua sel-sel yang keluar positif semua. Jadi tensinya normal, diabetes normal ya, kanker minggat, stroke wis ndak mungkin. Arep mentak bojone, astaghfirullah. Ngapain ngamuk mbek anake, astaghfirullah. Jadi tensinya arep munggah mudun, munggah mudun, normal. Activity spiritual question. Pun coba banyak. Setiap saat jangan lupa mulut ini besok akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Untuk apa mulutmu? Untuk berdoa, untuk berzikir kepadamu ya, untuk baca selawat ya Allah, untuk memuji teman saya,
untuk berkata yang baik dan lain sebagainya. Tangan ini untuk berzikir, untuk apa tangan? Untuk berzikir ya Allah. Kalau saya untuk nyuntik, misalkan kalau dokter kan untuk nyuntik, makanya tidak boleh membeda-bedakan pasien BPJS, VIP itu tidak boleh, semua sama. VIP BPJS itu yang ngatur sarananya, kadang-kadang BPJS pakai kipas angin, kalau VIP pakai AC, tapi meriksa, nyuntik, operasi semua sama. Coba kalau nyuntik berbeda, ini di VIP mesti kan ditotok, tok tok tok, mohon maaf bu, disuruh pak dokter nyuntik, tolong bokongnya dipelorot sedikit, bismillahirrahmanirrahim, cus anek BPJS, ayo katokmu peloroten teman. Makanya kadang-kadang ada orang suntik loro, aduh kok loro suntik, BPJS gak gelem loro, gak boleh gitu. BPJS itu backingnya Allah. Orang kalau ngerumat BPJS insya Allah barokah, karena Allah mengatakan siapa yang pengen balas atas nikmat yang sudah aku berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Makanya apa sih artinya takwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Peduli. Wal kadzibinal ghaidha. Dia kalau debat, dia ngalah. Makanya orang yang ngeyelan, ngototan itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Sayangnya banyak orang zalim. Istri ngomeli suami, suami wis senden nang tembok. Ngene iki lak wis nyerah, gak iso. Sik diterusno ae, mumbul. Kik. Mati. Sehingga banyak ibu-ibu ke tempat saya nangis, Pak Gus, suami saya mungkin meninggal karena saya, Pak Gus. Baru dia terasa kalau suaminya sudah pergi, sudah tidak ada. Saya tinggal lihat aja, bibirnya pas ndomble, tak wedeni pisan, betul, betul bu, mungkin tak wedeni pisan naik kesuwen. Jadi orang tidak boleh zalim karena semua miliknya Allah. Kita dititipi. Makanya yang baik dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan menantu yang baik karena miliknya Allah. Anak itu juga miliknya Allah. Kita dititipi supaya kita bahagia. Jangan merasa anak itu miliknya, bukan miliknya Allah. Makanya didik anak harus yang baik, dengan hati, dengan kesabaran, dengan teladan, dengan doa. Ada ibu-ibu yang kadang-kadang merasa anaknya miliknya, jadi semua harus dikendalikan nurut sama ibunya, stres, anaknya stres, ibunya juga stres. Anak mau gerak jangan, mau gerak jangan, jadi anaknya lolak-lolok, ibunya bingung, ini nggak ngerti dari dirinya sendiri, ya. Jadi banyak persoalan-persoalan dari dirinya sendiri, jangan nyalakan orang lain. Saya ketemu orang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, saya pergi. Padahal saya mau ngasih informasi ini, mau ngasih rezeki ini, tapi dia sikap bicaranya tidak enak, saya pergi. Dua orang datang, dia tidak mau berubah. Tiga orang juga demikian tidak mau berubah. Maka orang yang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, orang itu tidak ada teman, tidak ada rezeki, hanya menunggu sakit saja. Makanya, ayo kita introspeksi diri. In asantum asantum li anfus. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman seribu kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Musuh kita tiga, ya pintu kita tertutup tiga rezekinya. Karena rezeki tidak ada turun dari langit. Pernah jamaah ini dapat rezeki dari langit tanpa nono sak juta, ada enggak? Tidak ada, mesti lewat orang lain. Allah menitipkan kepada orang lain, makanya yang baik kepada semua orang seperti di sini, ya harus bersyukur, mensyukuri nikmat. Apa ada orang Pak Ajung yang gak mensyukuri nikmat? Ada. Ibu-ibu lo SMS saya, Pak Agus, alhamdulillah alisku wis tak kerik. Nah, alis pemberian Allah kok dikerik? Pengen ayu apa pengen apa? Dikerik, ini miliknya Allah. Ini untuk nahan air supaya ndak masuk mata, diilangi. Jadi orang ini hujan maling ini. Jelas nggih, Bu nggih?